Klub Liga Italia AC Milan resmi diakuisisi oleh perusahaan Redbird Capital dari Amerika Serikat dengan nilai 1,2 miliar euro atau 18 triliun rupiah. Kesepakatan Redbird Capital dan AC Milan terjadi pada Rabu 31 Agustus, sehingga pemegang saham mayoritas telah berpindah dari Elliott Advisors ke perusahaan asal Amerika itu. Sebagai bagian dari perjanjian, Yankee Global Enterprises akan mengambil saham minoritas dari AC Milan. Diketahui, Redbird adalah salah satu pemilik Yankees Entertainment Sports Network yang merupakan jaringan olahraga regional yang paling banyak ditonton di Amerika Serikat. Pendiri Redbird, Gary Cardinale, menyebut ia akan mendukung pemain, pelatih, dan staf di AC Milan untuk menjadi juara di Liga Eropa dan dunia, serta mendukung pengembangan Stadion Rossoneri. Tim UTV mengabarkan.